Sopir mobil box dicegat seorang pria yang mengendarai mobil Alia berwarna putih dengan nomor polisi D1716ABU. Pengemudi Alia berhenti di depan mobil ekspedisi. Lalu seorang pria keluar dari mobil tersebut ternyata meminta uang kepada sopir mobil ekspedisi. Bersumber dari akun @infobandungkota, peristiwa itu terjadi di wilayah Jalan Bandung, Garut pada hari Rabu 18 Mei 2022. Pria tersebut meminta uang sebesar Rp200.000 kepada sopir ekspedisi dan menukarnya dengan dua buah stiker yang ditempelkan di depan dan di belakang mobil. Dengan alasan untuk keamanan, kata-kata itu yang terdapat dalam caption akun Info Bandung Kota. Pihak yang berwenang diharapkan bertindak mengatasi perilaku premanisme jalan seperti ini.